Oke, kali ini kita akan coba membahas rangkaian shock protector yang baru. Jadi, komponen yang digunakan hampir sama dengan komponen sebelumnya, hanya ada beberapa pemindahan tata letak komponen. Jadi, sebelum saya jelaskan, kita tes dulu. Oke, di sini tegangannya masih 12 volt. Sekarang kita tes dari tegangan minimal, yaitu 0,8 volt. Lihat, di tegangan 0,8 volt, ketika proteknya belum aktif, dia tetap bisa mengeluarkan ampere. Dan ketika proteknya aktif, sekarang kita tes, sebentar, kita rubah menjadi 0,85. 0,8 ini, 0,85 volt ini adalah tegangan minimal pada output MBR. Kita tes lagi. 0,85, waduh ini M, kita volt. 0,85 volt. Kita tes. Di sini outputnya tetap 0,85 volt. Tuh. Ketika proteknya tidak diaktifkan, tetap dapat mengeluarkan ampere. Ketika proteksinya kita aktifkan, buzzer tidak ada berkendala. Buzzer ini tidak berbunyi dan short lab juga tidak menyala sedikit pun. Tapi ketika terjadi short pada bagian output, nah, dia akan terputus, buzzer berbunyi. Itu pada tegangan minimal. Sekarang kita tes di tegangan 4 volt. Kita lihat dalam proteksinya dimatikan mengeluarkan 11 ampere. Ketika proteksinya diaktifkan, ketika terjadi short, short led nyala, buzzer berbunyi. Terlepas dia normal lagi. Nah, itu sistem kerjanya proteksi ini tanpa ada error, baik tegangan rendah minimal ataupun tegangan maksimal. Sekarang bagaimana jika kita set tegangannya di 12 volt? Kita anggap aja menggunakan adaptor 12 volt, lalu masuk ke MBR, output MBR masuk ke sini. Sekarang kita lihat, kita shortkan dia. Tetap normal, terputus, dan ketika proteksi dimatikan kita shortkan, ampernya besar. Nah, itu fungsinya. Sekarang saya akan jelaskan sistem kerja. Sistem kerjanya di sini pada bagian utamanya adalah LM393, komparator. Dan pada bagian komparator ini, input maksimal bisa mencapai ke 36 volt. Makanya di sini ada VCC. Jadi ini tidak bisa langsung disatukan ke sini. Mengapa ini tidak bisa digabung antara input regulator dengan tegangan kerja? Oke, jika input regulatornya di atas 5 volt, ya dia bisa kerja. Ketika input regulatornya kita setting minimal seperti misalnya 1 volt, ya ini tidak bakalan bekerja. Makanya di sini harus dipisah.
Di sini kita anggap aja adaptor yang biasa kita pakai maksimal 24 volt 10 ampere adaptornya. Kita masukkan ke bagian VCC. Lalu dia langsung masuk ke IC LM393. Lalu di sini masuk lagi ke buzzer, dan perbedaan dengan rangkaian lama. Rangkaian lama di sini saya menggunakan pull up dengan resistor 10 kilo agar si MOSFET ini bekerja. Di sini saya mengganti resistor pull up menggunakan buzzer aktif 5 volt. Jadi di sini tegangan plus 24 volt bisa melewati buzzer ini menuju ke gate pada MOSFET ataupun kepada bagian output dari LM393 ini. Makanya di sini kita lihat tegangan enable sesuai dengan tegangan VCC-nya yang masuk, agar tidak ada pengurangan sama sekali. Kalau rangkaian sebelumnya, ketika misalnya di sini kita masukkan 4 volt, pada bagian outputnya pasti berkisar antara 3,7 atau 3,8, tidak 4 volt. Kenapa? Karena pada gate ini tidak maksimal tegangan inputnya. Makanya output di sini jadi berkurang. Nah, setelah diganti menggunakan rangkaian yang seperti ini, resistor pull up-nya kita cabut, kita ganti menjadi buzzer, barulah dia maksimal seperti ini. Lalu apa sih LM393 ini? LM393 ini adalah dual komparator. Jadi outputnya ini ditentukan oleh tegangan input yang masuk di input plus ataupun yang masuk di input minus. Jadi lihat di sini, pada input minus saya mengandalkan tegangan hasil dari voltage divider atau pembagi tegangan. Kita lihat dari mana sumber pembagi tegangan ini. Di sini akan tetap bernilai 0,93 volt. Walaupun di bagian VCC kita kasih 12 volt ataupun kita kasih 24 volt, ini akan tetap 0,93. Mengapa? Karena dari 24 volt ini kita turunkan lagi tegangannya menggunakan zener. Ini zenernya zener 5 volt. Setelah melewati zener ini, tegangan yang 24 volt tadi akan menjadi 5 volt sesuai nilai tegangan zener yang kita pasang. Dan kita butuh sebuah kapasitor biar dia stabil. Nah, 5 volt ini masuk ke voltage divider. Lalu dirubah menjadi 0,93 volt untuk input minus. Di sini input plus lebih besar daripada input minus. Padahal kita tahu input plus ini tidak mendapat sumber tegangan dari rangkaian manapun. Ini proteksinya diputus. Anggaplah proteksinya terhubung. Di sini ada sebuah dioda yang bisa lewat dari sini menuju ke sini hanya tegangan negatif, positif tidak bisa. Jadi baik ini terhubung atau terputus, nilai ini tidak akan berubah. Akan tetap 0,97. Kok bisa? Dari mana datangnya? Ini udah sistem kerjanya si LM393 ini. Nah, lalu di sini kenapa dipasang dioda? Tujuannya agar ketika terjadi short hanya tegangan negatif yang bisa melewatinya, lalu menimpa tegangan yang sudah ada. Positif ketemu negatif hasilnya akan nol. Dan ketika ini nol, otomatis input minus nilainya lebih besar daripada input plus, yang mengakibatkan output pada LM393 ini yang awalnya positif berubah menjadi negatif.
Sekarang kita lihat lagi. Di sini input plus lebih besar daripada input minus. Input plus 0,97, input minus 0,93. Otomatis jika plus lebih besar daripada minus, maka outputnya akan plus. Tapi plus di sini pada LM393 ini hanya 20 mA. Makanya dibutuhkan pull up untuk ngedrive enable pada MOSFET ini. Lihat di sini, ini adalah tegangan pull up-nya. Ketika terjadi short, negatif akan lewat ke sini, menimpa tegangan input plus yang tadinya 0,97 berubah menjadi 0,14 ataupun 0 ataupun ground. Di sini statusnya sudah berbeda. Input minus lebih besar daripada input plus yang membuat output LM393 ini berubah menjadi ground. Lihat. Yang tadi awalnya 23 volt jadi 0,35. Buzzer menyala, short light aktif. Ketik dan si MOSFET ini outputnya akan terputus. Makanya di sini outputnya langsung 0. Ampere juga 0. Ketika shortnya hilang, ya dia normal lagi. Nah, itulah sistem kerja rangkaian yang ini. Jadi, memang dirubah total dari rangkaian yang sebelumnya. Dan satu lagi, pasti ada yang ingin bertanya, apa gunanya shun resistor 0,22 ohm ini? Sekarang saya contohkan. MOSFET ini pada bagian simulasi Proteus, dia akan mengambil ampere maksimal sesuai datasheet-nya, database. Jadi, ini kita anggap kita putus, ini langsung ke sini. Kita lihat. Di tegangan 4 volt, ketika terjadi short itu udah 30 ampere. Padahal yang kita pakai hanya 10 ampere inputnya. Tapi di sini, di Proteus, tidak ada pilihan untuk menetapkan ampere input. Yang ada menetapkan tegangan input. Saya belum tahu nih untuk menetapkan ampernya ini membatasi berapa. Yang saya bisa hanya membatasi dengan sebuah resistor. Makanya di sini saya pasang resistor 0,2 ohm agar tujuannya setelah melewati 0,22 ohm ini arusnya menjadi kecil. Contoh di sini 4 volt setelah melewati resistor 0,22 ohm arusnya akan kecil sekitar 11 ampere. Sekarang kita tes. Tuh 11 ampere. Jadi hanya dengan menggunakan cara ini, saya bisa menentukan ampere inputnya berapa dan tegangan inputnya berapa. Tapi nanti pada rangkaian aslinya, ini tidak ada. Shunt resistor ini tidak ada. Jadi ini output langsung menuju ke sini. Tidak dipasang shunt resistor sama sekali. Dan ini voltmeter ini juga tidak akan ada pada sirkuit aslinya nanti. Di sini saya pasang voltmeter tujuannya agar saya gampang memberi penjelasan sistem kerjanya. Jadi seperti inilah rangkaian proteksinya yang sekarang. Jadi bisa digunakan untuk tegangan minimal tanpa error pada bagian buzzer dan tanpa bagian LED. Pada bagian LED juga tidak error maksudnya. Jadi sekarang kita tes lagi di tegangan 12 volt bagaimana. Tadi 0,8 volt, 0,85 sudah. Tegangan 4 volt sudah. Kita anggap supply maksimal dari adaptor itu adalah 12 volt. Otomatis tegangan output maksimal pada MBR juga 12 volt. Kita set di sini 12 volt juga. Sekarang kita jalankan lagi. Nah, lihat. Outputnya 12 volt.
proteksi kita aktifkan. Apabila terjadi short, ya dia tetap akan nol. Tuh. Sekarang jika tidak, tuh. Maksimal. Lalu satu lagi. Pada jika proteksinya aktif, pada tegangan 4 volt tadi, arusnya yang bisa dihasilkan berapa? Kita bikin tegangannya untuk 4 volt. Di sini kita kasih load. Kita ambil ini, shunt resistor kita anggap load. Beban. Anggap aja Android, handphone Android itu memakan daya sebesar 2 ampere. Di puncaknya. Kita bikin di sini 1 atau 2 ohm. Tuh. Kita jalankan. Ini proteksi aktif. Ampere yang keluar 1,8 ampere. Jadi, kita tes, kita kurangi lagi nilai sun-nya menjadi 1,7. Tuh, 2 ampere. Jadi, dalam proteksi aktif pun, arusnya tetap maksimal. Kita tes lagi, 1,5. Tuh, 2,3 ampere, tegangan turun menjadi 3,5. Tuh. Jadi, ini sudah pasti sudah bisa untuk menyalakan sebuah handphone Android. Itulah yang dimaksud dengan kita simulasi menggunakan load, dummy load. Di sini dummy load-nya ini resistor 1,5 ohm 10 watt. Ini resistor 10 watt di sini. Nah, dalam proteksi aktif, dia tetap bisa mengeluarkan arus yang besar. Hanya akan diputus ketika terjadi konslet pada bagian output seperti ini. Nah, jadi seperti inilah sistem kerjanya, jauh berbeda dengan 5 ataupun 4 rangkaian sebelumnya yang pernah saya buat. Dan rangkaian ini tetap menggunakan ini dual komparator. Menggunakan buzzer yang sama, resistor yang sama, hanya terdapat perpindahan posisi antar komponen. Itu saja perbedaannya. Oke, semoga bisa dimengerti rangkaian ini.